Persis Solo mengukir sejarah dengan menjuarai kompetisi sepak bola kasta kedua di Indonesia, Liga 2 2021. Kuat Laskar Sang Bernyawa berhasil menaklukkan Rans Cilegon FC di final dengan skor tipis 2-1 di Stadion Pakansari Bogor. Irfan Bahdim menjadi pahlawan Persis dengan mencetak 2 gol pada laga tersebut. Yang menariknya lagi, Beto Gonçalves menjadi top skor Liga 2 dengan torehan 11 gol. Ia pun mendapat hadiah sepatu emas dan uang 100 juta rupiah. Usai mengantarkan Persis ke Liga 1, akankah Beto kembali lagi ke Madura United